Memetik media M-Star, ibu Shilar Amzah iaitu Fauziah Sarman tampil meluahkan rasa kecewa terhadap sikap penyanyi itu yang didakwa melemparkan kata-kata kesat kepadanya baru-baru ini. Fauziah 56 berkata, dia tidak tergamak untuk menulis kata-kata yang keluar daripada mulut anaknya hanya disebabkan rumah pusaka yang ingin dijualnya itu. Disebabkan rumah pusaka ini juga, tergamak Shilar mengeluarkan kata-kata kesat pada Mak, tak tergamak Mak nak tulis kata-kata itu, Allahuakbar, ya benar, memang Shilar tak halau Mak, tapi kata-kata Shilar Mak faham, katanya, yang berkongsi perkara itu, menerusi perkongsian di Instagram miliknya pada awal pagi Jumaat, yang turut memaparkan fotonya bersama Shilar Amzah. Kata Fauziah, dia tampil memberi kenyataan tersebut kerana ingin membersihkan namanya yang sudah tercalar. Bagaimanapun, Fauziah telah memadam hantaran berkenaan beberapa minit selepas ia dimuat naik. Tidak hanya itu, dia juga kecewa dengan sikap Sheila yang membiarkan orang lain menghinanya di dalam sesi siaran langsung baru-baru ini. Menurutnya, dia masih belum mampu memaafkan kesilapan anaknya itu, malah meminta Sheila untuk berhenti menipu. Hati emak memang sudah dikisar halus, emak bersuara demi maruah emak, banyak rahsia yang emak simpan sorok selama ini, demi namamu sebagai bintang popular. Terima kasih Nur Syahila kerana beri ruang untuk orang hina dan keji emak sendiri dalam video live. Allah tahu apa kebenarannya. Buat masa ini emak belum dapat maafkan dan emak tak redo dengan apa yang Sheila buat. Berhenti menipu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Hanya Engkau yang Maha tahu. Ku serahkan segalanya kepadamu kerana sesungguhnya aku milikmu. Nur Syahila, kau tanggunglah dosa pada Allah, Mak serahkan dirimu dan semoga Allah mengadili segalanya serta memberimu petunjuk, ujarnya lagi. Menerusi perkongsian itu juga, Fauziah mendedahkan, Shilar pernah berjanji untuk menjaga dan membiarkan ibunya terus tinggal di rumah yang dianggap harta pusaka keluarga. Katanya, dia menyedari hak Sheila sebagai pemilik utama rumah tersebut, malah tidak membantah sekiranya ia dijual. Dengan segala konflik keluarga yang kita hadapi, emak tidak pernah bantah andainya rumah keluarga yang dilabel sendiri oleh Nur Syahila sebagai rumah pusaka untuk dijual kerana emak sedar diri, rumah itu atas nama anak emak yang popular. Tak perlu mengingatkan emak berkali-kali tentang itu kerana terserah untuk Nur Syahila buat apa sahaja kerana ia rumah ini atas nama Nur Syahila. Walau tahun lepas ketika Abah lari, Nur Syahila pernah cakap, mujur rumah ini atas nama Sheila, biarlah kekal jadi rumah pusaka, Mak tinggal sampai bila-bila, jangan kisah Abah tak ada, orang boleh sara Mak, ini janji Sheila pada Mak. Disebabkan rumah pusaka ini juga, tergamak Shilar mengeluarkan kata-kata kesat pada Mak, luahnya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.